yang itu yang belum bisa kita pastikan satu persatu. Yang jelas dari grup mereka ini yang A, inisial A alias S yang sudah ditangkap di Banyumas, kemudian H yang jam 19.30 sudah ditangkap, kemudian yang lainnya sementara ini kita belum bisa memastikan identitasnya. Ada sekitar setidak-tidaknya 6 rangkaian ban peledak